tahu hobi guys. Hari ini Mimi bikin masak daun ubi ya guys. Kalau di kampung Mimi namanya godong bolet. Di Taiwan, orang Taiwan bilang tikwaye. Di kampung kalian apa namanya? Ini favorit orang Taiwan ya. Selain murah, juga banyak vitamin katanya begitu. Tapi rasanya juga enak kok, ya. Daun ubi, godong bolet atau tikwaye. Gimana cara masaknya? Ikutin terus Mimi masak. Yuk masak yuk. Ini mudah dan simple. Nanti Mimi potongin dulu ininya ya. Pisahin batang sama ininya, maksudnya dibelah dua kayak gini tuh. Tapi ini nanti ada yang kayak gini biar enggak nempel di gigi nih, dibuangin gitu ya. Oke. Okay. Let's go. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mimi ya. Mimi hari ini punya daun ubi, godong bolet, jerawang terbon mah, sama terong, sama tahu, sama ikan. Ada 4 menu ya. Nanti gimana cara masaknya? Ikutin terus keseruan Mimi masak ya teman-teman ya. Nah, ini ikan nanti Mimi mau goreng. Ini tahunya dikukus. Nah, gimana cara masaknya? Ikutin terus keseruan Mimi masak. Yuk masak yuk. Nah, terongnya udah Mimi potong-potong ya teman-teman. Ini udah dipotong, nanti Mimi mau goreng. Setengah mateng aja ya. Goreng ya. Ini bagi dua ya, karena banyak. Nah, ini gorengan yang kedua ya teman-teman. Ini yang pertama. Begitu aja dulu ya. Nanti baru kita kasih bumbunya. Jadi setengah matang. Cepat tuh kalau masak terong tuh. Gampang banget. Nah, ini dia. Kayaknya ini tuh 7 buah terong ya. Satu panci gede, satu wajan gede. Kenyang ya buat 5 orang. Nah, ini ikannya Mimi mau potong-potong jadi 4 bagian ya. Potong setengah. Ini setengah, setengah jadi 4. Ini 4 jadi semuanya 8. Oke, kita potong dulu ya. Ini ikan gak usah dikasih garam, gak usah dikasih apa-apa ya teman-teman. Ini ikannya udah asin. Jadi udah tinggal goreng, mateng, makan udah. Gak perlu dikasih garam. Kalau nanya ini ikan apa, aku juga gak tahu ini ikan apa sih. Aku gak terlalu kenal yang namanya ikan. Wis, judulnya iwak bela. Iwak goreng, gorengan iwak. Jadi jerawang Cirebon mah. Ya. Nah, tuh, udah dipotong. Kita kumpulin dulu, taruh di piring, nunggu giliran digoreng ya. Kita siap-siapin dulu. Tuh. Nah, ini tahunya mau Mimi potong-potong. Ini mau Mimi masak, dikukus aja ya, teman-teman ya. Mau di steam atau orang Taiwan bilang di chen ya. Ini tahunya mau di chen, nanti di atas tahu ini setelah di chen ya, setelah dikukus Mimi mau siram pakai ada bumbunya ini, daun bawang, bawang putih sama sedikit jahe.
ya, seperti ini. Gampang kan? Nah, ini nasinya udah matang. Nasinya diambil, nanti kita gantian mau ngukus tahu ya. Nasi putih. Nih, tahunya kita masukin. Ikannya Mimi mau goreng ya teman-teman ya. Ini minyaknya udah panas. Ini ikannya ya. Buat Mimi sama teman Mimi ya teman-teman ya. Ini ya, ini sedikit ya teman-teman ya. Terung pedas. Pedasnya nyegrak. Kalau ini yang enggak pedas, tapi Mimi kasih cabai sedikit ya teman-teman ya. Sekarang Mimi mau masak daun ubi alias godong bolet ya. Ini kita masak ya, kita tumis. Ini buat siram di atas tahu ya teman-teman ya. Ini kasih kaldunya kaldu ikan ya, bukan kaldu ayam atau kaldu jamur. Ini masakan Mimi yang terakhir. Jadi deh tahunya. Selamat makan.
teman-teman, jangan lupa ya subscribe ya teman-teman, biar Mimi semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa lagi di video Mimi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Makan siang ala Taiwan ya.